harga apa tu, cik? Harga nasi lemak satu tong, apa sen sangat dapat? Dapat berapa? Kat mana depan ni? Depan Hero. Bila dia roboh ni, mana nak duduk malam ni? Duduk di rumah anak. Oh. Tempat mana? Kita itu yang minta kesian, kita tak minta apa-apa. Tapi kita merayu-rayu, dia orang tak ambil peduli anda. Saya hanya dapat 5,000. Itu pun dipaksa. Anda kata tak ambil ni 5,000 ni, akan datang kerajaan tak akan bagi keluar cek lagi. Lulu hati 19 pemilik buah rumah desa Subang Perantau di Shah Alam menyaksikan kediaman masing-masing dirobohkan pihak berkuasa pada Khamis selepas kerajaan Selangor memutuskan lot tanah mereka terbabit dengan projek melencongkan sungai pelempas di situ. Kerja-kerja merobohkan kediaman di atas 16 lot tanah itu bermula jam 7 pagi ketika penduduk menganggap tindakan itu sebagai satu kezaliman dan penganiayaan terhadap mereka yang mendiami kawasan itu sejak lebih 20 tahun lalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Persatuan Penduduk Desa Subang Perantau Basri Mustafa berkata, permohonan secara berkumpulan untuk 105 lot tanah di situ dibuat pada 1990 dan hanya 16 lot tanah yang belum diluluskan geran kediaman kekal sehingga kini. Ini adalah satu ketidakpuasan kami. Kenapa nak kena lencongkan sungai supaya kena rumah dan supaya rumah dirobohkan? Sedangkan lakaran bertanda merah itu adalah penyerahan hak milik daripada MAB ke JPS. MAB dah serah kepada JS buat sungai. Dan sempadan MAB yang diserahkan itu adalah jauh daripada kawasan rumah kami.